Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nabiyya ba'dan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di hadis nomor 38 dari faedahnya min fawaidi hadzal haditsi, atau pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis nomor 38, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Allah mengatakan, siapa yang memusuhi lariku maka sungguh telah mengumumkan perang nanti. Tidak ada suatu amalan yang paling aku cintai, amalan yang untuk mendekatkan diri kepadaku dibanding dari amalan yang wajib. Kemudian tidak ingin-inginnya seseorang mengamalkan amalan yang sunnah, tidak aku akan menjadi mencintainya. Barang siapa yang aku cintainya, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, tangannya adalah tanganku, kakinya adalah kakiku. Barang siapa yang meminta pasti aku beri, barang siapa yang berlindung padaku pasti aku lindungi. Dalam hadis ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama adalah anna mu'adata awliya illa, sesungguhnya memusuhi wali Allah adalah min kabair, setengah dari dosa besar. Memusuhi wali Allah adalah bagian dari dosa besar. Tinggal wali Allah itu siapa? Jadi wali itu kayak apa? Seperti apa? Al-Quran bilang Allah inna awliya Allah ta'awwun alaihim wa lahum yadanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah ta'awwun alaihim, dia tidak pernah merasa takut pada siapapun, wa lahum yadanun, dan tidak pernah merasa duka cita, yaitu alladina amanu, wujudnya adalah orang-orang yang beriman, kamu yang takut, dan mereka bertakwa kepada Allah. Jadi siapa saja kok iman dan takwa, yaitulah wali Allah. Kalau wali Allah dimusuhi, ya dosa besar. Karena Allah mengatakan fakta dan tubuhil habib, sungguh akan aku umumkan perang dengan kuat Allah. Wali itu batu kosong, amal kosong, bayakun adalah amal bin kabar. Ini dulu, ini adalah
merupakan hukuman atau siksaan suatu amalan yang tertentu, kemudian menjadi kesimpulannya adalah dosa yang besar di dunia satu dan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, isbatu awalnya inilah. Kita wajib menetapkan bahwa di dunia ini ada wali. Wali Allah ada. Ada wali Allah, tapi juga ada wali syaitan. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Jadi kita wajib menetapkan isbatu awalnya inilah. Walayunfiru ingkaruha. Tidak mungkin kita mengingkari dengan ini. Ya Allah sabitun di Quran dan Sunnah. Wali keberadaan wali itu ditetapkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya walakin asya'an urusan tapi kurmana dimana namanya dua awal. Tetapi kita harus mempelajari tentang bagaimana wali itu. Jadi tidak semua kemudian yang orang-orang mengatakan dia adalah wali atau wali itu harus mempunyai sesuatu yang beda dengan yang lain atau yang sering disebut dengan khariqul adat, ya, dibecil-becil apakah itu yang dinamakan wali kan? Orang tegas apa wali pandai sisan video misalnya. Bukan itu, kita harus tahu betul-betul mana hakikat wali itu seperti apa. Hal tahsulu al-wilayah bidrawa au tahsilu bihayati libas au bihayati badan. Sebagai pertanyaannya itu ya, apakah berwali itu tahsilu wilayah bidrawa Jawa itu sudah mengklaim aku loh wali ini wali saya ini, atau tahsulu bihayati libas atau wali itu yang benar dilihat pakaiannya, pakai subah, pakai sorban, atau pakai apa gitu. Au dilihat ibadah, atau dilihat badannya, gagah, dhuwur gitu. Atau justru yang kecil gitu ya. Atau yang apa-apakah itu ya. Semua jawabannya, wah. Dari pertanyaan beberapa banyak itu kalau jawab, wah, tidak. Tidak karena pakaian, tidak karena bentuk badan, tidak karena pengakuan, tapi fal wilayah bainana Allah dikoni bainana Allah dikoni bahwa wilayah wali itu bainana Allah. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu ciri-cirinya itu mau pakaiannya seperti apa gitu ya, mau bentuk badannya seperti apa, mau ngaku atau tidak ngaku. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa itu hal itu. Mangkana mukminan kalian kana lillahi waliyan, dan siapa yang menjadi orang mukmin dan orang yang bertakwa, maka dialah yang namanya wali. Wali, sebagian ulama menafsirkan atau menjelaskan bahwa wali itu terbagi menjadi tiga: ada wali awam, ada wali khos, ada wali khosul khosok. Wali awam, misalnya orang yang mukmin yang takwa, tapi yang kadang-kadang maksiat. Kadang-kadang kecelakaan langkah dosa wali. Tapi wali secara umum besok disiksa di neraka setelah selesai diselamatkan masukkan surga. Maka dia wali, tapi masih wali am ya. Wali umum. Yang kedua wali khos, khusus itu orang yang sudah menjalankan semua yang wajib dan sudah meninggalkan semua yang haram. Pokoknya yang wajib tidak ada yang ditinggalkan, semuanya lakukan. Yang haram tidak ada yang dilakukan, semuanya ditinggalkan. Maka ini wali khos.
ya, wali lebih khusus dibandingkan tadi, ya ada tangan, ada maksiat, ya ini wali. Kemudian yang ketiga, khosul khos, lebih khusus lagi, ya Pak, semua yang bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, baik wajib maupun sunnah, semua lakukan, baik haram maupun makruh, semua tinggalkan. Ini sudah khosatul khosat, lebih khusus lagi, VIP, ya, VIP, masuk surga tanpa hisab. Tiga-tiganya semuanya Pak wali. Maka kita termasuk wali asalkan beriman dan taat, berarti kita termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma wilayah wali mawan amma khassah. Kalau di sini hanya dibagi dua saja, umum dan khusus. Amma umum, khusus. Wilayah tuhu ala khalqi kulluhum tadbiran bagiannya ya bisyurihim wa la amal bi kulli ahad dari mukmin wal kafir wal bir wal fajir. Bahkan dalam penjelasan di sini disebut wali secara umum adalah semua makhluk Allah, semua makhluk Allah, karena Allah itu memberikan rahman atau rahmat terhadap semua makhluknya, maka secara tidak langsung dia juga disebut sebagai wali yang ada di dunia ini, baik mukmin maupun kafir. Hatta idza jaa'a ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun thumma raddu ila allahi mawlaahumul haq. Ini ada kata kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, mawlaahumul haq. Mereka Allah adalah betul-betul menjadi wali mereka. Kemudian yang kosong yang tadi yaitu khusus di muttaqin. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur, yang Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada keterangan, menuju kepada yang terang, yaitu dengan iman dan takwa. Ala inna awliya Allahi taqwa'udha rehi ma'am yazanun. Ingatlah bahwa wali Allah adalah tidak punya rasa takut sedikit pun, ma'am yazanun tidak merasa duka cita atau prihatin. Alladzina amanu wa ba'diya takut, dan dia adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Fa'inqala qa'il, dan apabila ada orang yang bertanya, fa'inqala qa'il, Fa'inqola apabila berkata siapa Qa'ibu Tuhan yang berkata. Nanti yang akan bertanya aja Qa'ibu hal bin subhuti wilayah ilahi ta'ala li syakshin ayyakuna wasitatun baina kawa baina Allah fidunan maka wa qadami hawati jika wa ma'asbala dari. Tadi kan penjelasan wali sudah dijelaskan siapa itu wali, bahkan ada wali yang awam gitu ya. Pertanyaan berikutnya, kalau itu wali, apakah boleh seseorang itu minta kepada Allah menggunakan perantara wali itu? Wali-wali yang sudah mati ya dijadikan sebagai perantara atau apa ya, perantara ya, sarana, prasarana agar memintakan sesuatu untuk kita. Jadi wali, kamu kan wali Allah, persilakan sana mintakan sesuatu untuk, boleh nggak seperti itu? Wal jawab lah, jawabnya lah, lah. Wallahu ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa bainahu wa bainah ibadah ini masih patut. Antara hamba Allah dengan Allah itu, Allah tidak menjadikan perantara, tapi Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher ya. Jadi kalau kita melihat ada beberapa pertanyaan dalam Al-Qur'an itu Allah menyuruh kul, misalnya wa idza
Waya selalu nakal Musa di Haram misalnya. Muhammad, umat-umatmu mau tanya kepadamu tentang bulan Haram, maka Allah mengatakan kul, katakanlah bahwa bulan Haram itu tidak berkurang. Waya selalu nakal Anil Mahid, dalammu tanya kamu tentang head kul, ya ada kata kul, katakanlah. Banyak itu pertanyaan yang pertanyaan ini. Tapi ketika Allah menurunkan wahyu dengan menggunakan perkataan orang-orang akan tanya kepadamu tentang itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Allah tidak menggunakan kul, itu enggak. Tapi wa idza sa'alaka ibadi anni kul fa inni qarib, enggak takulnya langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, langsung tidak ada kata kul di tengahnya. Apabila hamba-hambamu menanyakan tentang aku, Allah tidak mengatakan katakanlah bahwa aku dekat, tapi langsung ini qarib uji bunda wadada ilatannya, aku adalah dekat akan mengijabai memberikan permintaannya orang yang minta. Artinya Allah itu dekat, tidak membutuhkan wasilah dan di sini sudah sebagai wali. Karena semuanya orang yang iman dan takwa itu adalah wali. Jadi orang yang beriman dan bertakwa sudah menjadi wali. Jadi sudah langsung minta sama Allah. Ammal jahiluna al muhirruna wa yaquluna la awliya Allah wa hum wasitun bainana wa bainallah wa yatawassaluna bihim ila Allah. Awalan kumayatakun ahum min dunillahi taniya. Kemudian ketika memaksakan diri itu nanti kecelakaan biasanya orang-orang yang di situ sebentar jahilun ya, al-mughrun al-mughrun ya, mengatakan wali ini adalah wasilah wasitoh yang akan menyampaikan dua-dua kita kepada Allah. Pertama, lama-lama itu tidak begitu. Wali ini yang bisa mengabulkan doa kita, apa kita minta kepada wali ini kan gitu, kecelakaan akhirnya. Artinya enggak minta kepada Allah, tapi mintanya kepada selain Allah. Yang ketiga, isbatul harobat lillah, ya, adanya perang terhadap Allah. Isbatul harobat lillah, adanya perang terhadap Allah, perang bagi Allah. Karena Allah mengatakan adzan tuhu bil harbi, aku mengumumkan perang padanya bagi yang memusuhi wali-wali Allah. Bapak datar Allah ta'ala adika tertipa idol, sedangkan juga Allah mengumumkan perang terhadap orang yang memakan riba. Baik lantap alu fadzanun biharbi min Allah wa rasulih. Kalau kamu tidak berhenti dan terus-menerus melakukan, maka umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Pasti kalah perang dengan Allah itu gimana ya. Wadakala dari ka'idat fi'ubhati kita iqtarek, juga Allah mengumumkan perang terhadap orang yang suka mengganggu perjalanan, ya, mengganggu jalan. Innama jazakul ladina yuhadikum Allah wa Rasulullah, sesungguhnya balasan mereka itu adalah mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Wajah Allah jangan difasadkan karena mereka selalu berusaha merusak di muka bumi. Ayyukatimu ayyusolabu autukotola aidihim barajuluhum min hilafin. Mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan mereka, kakinya kanan, tangannya kiri dan seterusnya. Ayyukau min alamdi dari kalabung kizun di dunia dan itu seksaan di dunia. Walau tidak akurat terhadap penarik dan jahat terhadap siksa yang sangat besar. Di situ menjelaskan tentang orang yang apa namanya mengganggu di dalam perjalanan. Nah, ajaknya perang terhadap Allah SWT dan pasti kalah. Kemudian yang keempat, isbatu mahabbatillah, adanya mahabbat atau cinta terhadap Allah SWT, adanya kasih sayang dan cintanya Allah terhadap hamba-hambanya.
wa anna tatafadal, dan itu antara satu dengan orang yang lain, cinta Allah terhadap bapaknya itu bisa berbeda-beda, kadarnya, ukurannya bisa berbeda-beda. Walaupun tak pernah bagi daya di bisayin ahab bagi daya memang kita tuhur ini, dan tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri padaku yang paling aku cintai adalah amalan yang fardu. Jadi pertama kali yang paling terpenting kita lakukan adalah yang fardu, jangan melaksanakan hal-hal yang sunnah tapi yang fardu ditinggalkan. Bulan puasa misalnya seorang itu rajin sholat tarawih tapi puasanya dia ya kayak ada gitu ya. Dulu pas saya pernah tahu sejarah mana ya. Jadi kalau siang itu dia kesawah, jadi panas katanya gak puasa. Jadi kalau malam dia bukan setelah kok kamu gak puasa kok kenapa? Ya kan ibadah itu salah satu maksud sini gak semua, kalau saya gak dapat puasanya ya dapat terawihnya. Jadi kita ikut saja ya sudah benar gitu ya. Tapi kan sayang puasa itu wajib, terawih itu sunnah gitu ya. Harusnya kalau satu-satu ya lebih baik puasa saja walaupun enggak terawih gitu. Kalau sebalik terawih saja walaupun enggak puasa masalahnya gitu ya. Kalau kejadiannya ya puasa ya terawih gitu ya. Nah itu kan sayang aja yang seperti itu. Padahal yang paling dicintai Allah itu adalah yang Pak, bukan yang sunnah ya. Setelah fardunya itu semua dilaksanakan, itu pun kalau wajib itu sudah dilaksanakan, yang haram sudah ditinggalkan, sudah menjadi wali Allah yang kos ya, wali Allah yang kos itu ya. Ini haruskan melakukan fardunya dan meninggalkan yang haram. Yang kelima, amal amal as-solihah ukur ibu Allah. Sesungguhnya amal-amal yang soleh itu lah yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Orang supaya dekat dengan Allah, lebih dekat dan lebih dekat adalah dengan amal soleh, bukan dengan yang lain. Wal insan yushiru hadza binafsihi idza qama bi ibadatillah ta'ala ala raqsi al-a'mal min al-ikhlas wal muqabalah wa qabulil qalbi. Seseorang mukmin manusia yakin, yakinnya akan merasakan kedekatan diri terhadap Allah apabila orang itu melaksanakan ibadah dengan sempurna, melaksanakan ibadah dengan ikhlas, mengikuti petunjuk Rasul, hatinya khusyuk, akan terasa kalau dia adalah dekat dengan Allah. Aku kok sedikit pun nggak tahu Rasul sejak di Allah beribadahmu belum sempurna. Itulah ibadahmu belum akmal, belum ikhlas, mungkin belum mutabaah atau tidak khusyuk. Kalau sempurna ikhlas ikut petunjuk Nabi khusyuk pasti terasa kalau dirinya adalah dekat dengan Allah. Ahassa bi'an hukamu bagi Allah wa hadha la yudrikuhu illa mufiqun, dan itu tidak akan dirasakan kecuali orang yang sudah melaksanakan haji semuanya ini. Wa ilam apabila tidak fama aksaru ladina yusalluna wa yatasaddaquna wa yasumuna walakinna katsiran minhum la yashkuru bi qurbihi min Allah. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang sedekah, banyak orang yang berpuasa, kuantitasnya banyak tapi dia tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak terpenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa syukurul abdi bikurbihi min Allah la syaka anahu sayu'athiru fi sirihi wa manhajihi. Kedekatan dengan Allah akan kelihatan. Ya beda orang itu merasa masya Allah diawasi oleh Allah, merokoknya tinggi, merasa dekat dengan Allah, merasa ketika dipanggil Allah rasanya segera akan memenuhi dan seterusnya. Karena orang yang ibadahnya sudah sempurna, keikhlasannya telah terpenuhi, mutabaahnya telah terpenuhi, maka saya akan terasa dan merasakan di dalam hati ini bahwa kita adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa dekat, karena terasa dekat itu kan tidak bisa tiba-tiba gitu ya. Harus ada latihannya, harus ada belajarnya. Kemudian lama-kelamaan akan
rasa sebagaimana kita adalah rasa dekat dengan sesuatu. Kita dekat dengan orang, akrab dengan orang, itu kan juga tidak tiba-tiba, itu proses. Dan juga akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, insya Allah yang mengadakan, semoga tidak ada halangan. Kemudian semoga bermanfaat, subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 6.